Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga senantiasa sehat dan penuh berkah. Kali ini Anda saya ajak jalan-jalan menyusuri Kampung Mede, wilayah Bekasi Timur. Kami mengetengahkan fakta bahwa di beberapa kota di Indonesia ternyata mengalami peningkatan kasus perceraian. Setiap tahunnya mengalami peningkatan. Setiap tahunnya ribuan pasangan mengajukan perceraian. Rata-rata perceraian dialami oleh usia-usia yang masih sangat produktif, antara 30 sampai dengan 35 tahun. Dan alasannya rata-rata adalah masalah ekonomi. Sayang sekali ya, mereka tidak paham bahwa rizki atau rezeki itu semuanya sudah ditanggung sama Allah. Kita tinggal mencari dengan doa dan usaha yang maksimal. Secara logika, kalau kita sendiri otomatis ya hanya rezeki kita sendiri. Tapi kalau kita menikah, otomatis rezeki berdua. Ada rezeki istri, ada rezeki suami. Nah, kalau punya anak, otomatis rezekinya jadi tiga kan? Ada rezeki suami, istri, dan anak. Kalau anaknya dua, otomatis empat. Rezeki suami, rezeki istri, serta rezeki dua anak. Ini sayang sekali mereka tidak dimengerti. Berikut ini kami sampaikan fakta-fakta beberapa kota yang mengalami kasus perceraian yang sangat tinggi sekali, bahkan mencapai ribuan. Mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita dari kasus-kasus perceraian maupun keburukan-keburukan yang ditimpakan kepada kita semua. Dan ini semuanya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan tolong bagikan video ini ke media-media sosial Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.